pertama tahu Taman Arjuna ini dari sosial media, Instagram. Terus kok anggreknya bagus-bagus gitu. Akhirnya saya penasaran datang ke sini. Dan yang menarik lagi, tadi udah datang ke sini tuh ternyata tempatnya indah, cantik banget. Beragam macam anggrek ada di sini. Dan menariknya, tempat ini juga dijadikan edu wisata. Jadi pengunjung yang datang ke sini tidak hanya melihat keindahan anggrek, tapi juga bisa belajar gimana cara menanam anggrek yang baik dan benar. Masuk ke Taman Arjuna dari depannya aja sudah bagus sih gitu, kelihatan indah dan kebetulan banyak banget yang lagi bermekaran bunga anggreknya. Jadi saya terkesan sekali. Sebetulnya saya ini kalau bisa dikatakan belum menjadi pecinta anggrek. Mungkin akan segera menjadi pecinta anggrek setelah datang ke sini. Karena variannya ternyata banyak. Ada berapa sih, ribuan ya? Ribuan varian dari bunga anggrek ini sendiri dan banyak yang saya belum paham. Saya ke sini bisa belajar dan melihat keindahan bunga-bunga anggrek yang saya belum tahu sebelumnya.